Pasti ramai tahu, drama siri Si Was Pretty, gandingan pelakon Aiman Hakim Rizal dan Diana Daniel yang diadaptasikan dari drama popular Korea. Selepas 2 bulan ditayangkan, drama tersebut mendapat kritikan oleh penonton apabila ada yang kurang senang dengan babak yang dijayakan dua pelakon itu. Baru-baru ini itulah video babak drama tersebut yang dimuat naik oleh seorang pengguna TikTok yang mempersoalkan aksi romantis oleh dua pelakon sebelum tersebut. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Malah pengguna itu juga turut membandingkan aksi romantis itu dengan babak lakonan aktor Zul Arifin dalam drama lain. Pengguna itu mendakwa, berdasarkan pemerhatiannya, drama adaptasi dari drama Korea Selatan itu lebih terbuka kerana ditayang secara online berbanding di kaca TV, di mana mempunyai garis panduan ditetapkan. Aku dah perhatikan yang share kat sini, sebab View boleh lepas adegan ini, cuma tunggu scene cium dalam drama-drama View akan datang, tulisnya. Pengguna itu turut mempersoalkan mengapa sebelum ini Zul Arifin dikecam teruk namun lakonan Aiman dan Diana tiada yang bersuara. Perkongsian pengguna itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang bersetuju dengan pandangannya itu. Rata-rata netizen juga kurang setuju dengan babak mesra dilakonkan oleh Aiman dan Diana, apatah lagi masing-masing sudah berkahwin.